Penyanyi dangdut Lesti Kejora kini telah menikah dengan aktor Rizky Billar. Namun rupanya masih perhatian pada Rizky The Academy yang kini bercerai dengan Nadia Mustika Rahayu. Bahkan, Lesti Kejora ternyata juga perhatian pada anak Rizky The Academy dan Nadia Mustika, yakni Baihaqi Syaki Ramadhan. Hal ini terekam kala Lesti Kejora bertemu dengan Liz Dahlia. Istri Rizky Billar pun membahas soal Syaki. Diketahui kala itu, Liz Dahlia dan keluarga sedang berada di Bandung. Mereka makan malam mencoba steak pinggir jalan yang terkenal. Tampak Liz juga bertemu dengan Ali Syakib dan Marjin. Juga ada Lesti Kejora dan Rizky Billar yang ada di acara di Kota Kembang tersebut. Kebetulan nanti ada Dede, Lesti Kejora juga mau datang. Mereka habis lagi ada acara, ujar Liz Dahlia. Tak berselang lama, Lesti dan Billar datang. Liz Dahlia menagih hadiah untuk sang suami, Satrio Dewandono yang berulang tahun. Kata papa kan anaknya udah sukses, ke showroom kadonya, kata Liz diiringi tawa. Rizky Billar lantas meminta Liz dan sang suami mentraktir semua yang makan di tempat tersebut. Kan ulang tahun, traktir semua yang ada di sini, alemong, balas Liz Dahlia. Pelantun lagu Payung Hitam itu terakhir kali bertemu Lesti ketika di acara pernikahan. Lesti lantas menanyakan anak Rizky The Academy dan Nadia Mustika yang katanya mau datang. Kirain bawa Syaki, kakak Salsadila bawa Syaki, tanyanya. Syakinya baru on the way, ujar Liz Dahlia. Syaki tak jadi datang ke tempat makan yang terbuka dan ramai pengunjung tersebut. Dedek bilang katanya ada Syaki, tapi kasihan katanya dibawa ke sini, kata Lesti. Syaki berada di hotel tempat Liz Dahlia dan keluarga menginap. Liz Dantas mengajak Lesti dan Billar ikut ke hotel merayakan ulang tahun suaminya. Namun, Lesti Kejora dan Rizky Billar tak ikut. Sesampainya di hotel ada kejutan ulang tahun yang sudah disiapkan untuk Satrio Dewandono. Ada dekorasi balon warna hitam dan oranye. Para keluarga juga sudah berkumpul. Tampak kehadiran Syaki, Nadia, dan Rido The Academy. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.